Merenung keluar jendela. Maksudnya merenung kenyangan. Bayu pagi meniup renduk. Melihat di angkasa. Lampu. Nabila syuk. Oh dah habis. Okay. Kau tak nak dengar aku nyanyi. Aku ajar kau ni kan. Hai. Assalamualaikum cinggu. Cinggu. Hai, ini dah hari keberapa? Hari ketiga. Hari ketiga, ya Allah, lama lah KL. Lama betul sih KL ni. Tak makan. So, kita dah 3 hari tak makan ni. Kenapa? Dah 3 hari tak makan ni. So, kita orang nak pergi makan dekat nasi lemak Wanjo, Kampung Baru. So, jom. Kita nak bawa kita punya kamera Polaroid sekali. Okey dah. Cinggu, kita dah sampai akhirnya tempat parking. Ya Allah, wait, serabut gila. Benda tu dekat gila dengan tempat kita orang stay. Dekat gila, like 2 km je macam tu. Tapi nak dekat 20 minit baru sampai sebab jam gila. Dekat Kampung Baru jam lepas tu. Ya Allah, kat sini berbelit-belit. Lepas tu orang semua parking kiri kanan jalan sempit. So jadi semua benda one way. So kena tunggu. Lepas tu kena patah balik. Reverse memang banyak gila. Reverse. Eh, bapak hangat motor-motor. Tapi sebab jam kaki 3 minit je, weh. Jam. Saya bawa kamera Polaroid. Kita orang makan. Ni apa kamu? Ni dia fokus kat Mira je. Blok kamera ni, blok. Ni dah Mira. KLCC, Mira, come on. Tapi takkanlah depan sambutan hari wilayah ni kau ambil gambarnya. Ha ni yang tadi aku cakap tu, bila parking kiri kanan jadi one way, so orang dari sana nak masuk sini tak boleh, yang ini nak keluar tak boleh. Faham tak? Jadi serabut gila. Simpang 4 tu, jam sana, jam. So aku pun tak tahu. Faham tak? Geram ni, geram ni ha. Geram ni ha. Weh bapak tu, semua ni kedai makan. Aku first time tu sampai sini. Korang first time ke dah berapa time? First time ke? Weh banyak gila kedai makan weh. Ni ada nampak ada nasi lemak Wanjo. Tapi kenapa canvas biru tu tutup ke? Tapi ada banyak lagi tu kedai-kedai makan lain. Jok ya ada durian tu. Lah thanks kereta. Nasi lemak. Apa tapi nam? Wak Jono? Wanjo. Weh tutup tu. Ni ada Suraya Seafood ni kenapa? Kenapa sah ramai sangat? Weh ramai gila tu. Beratus nak masuk Suraya Seafood. Eh, aku tak tahu. Aku rasa macam aku travel dengan korang pergi Thailand tu. Yeah, Bangkok, Malaysia. Apa 2.0? Eh, ramai gila orang tu. Your name. YouTube. No, makan bang. Lah, mana nak makan ni, bang? Kau nampak kan, ya? Suraya Seafood kan? Banyak gila. Aku macam pernah dengar nama Suraya Seafood. Tapi, bapak panjang gila, bai. Tak nak aku beratur. Nak makan mana ni? Western tadi tu eh. Nak apa? Western tadi tu sedap tu eh. Awak nak apa awak? Western? Western kat mana? Tadi, masuk mula-mula tadi. Oh iya ke? Nasi juga. Apa? Aku dah tak tahan lah. Kita orang decide nak makan dekat Suraya Seafood. Sebab Wanjo tu dia under construction tu. Ha, dia tutup tak? Bukan sebab tu. Ha, betul lah sebab Wanjo tutup. Tapi sebab kau Google. Kat Twitter lah. Kat Twitter. Suraya ni famous. So kita pergi makan kat Suraya. Orang kata sedap. Okay, cuba. Okay. Ada empat silent juga kan? Dia ada. Mangga dia. Apa dia ada tu tau yang jual yang tu kena makan juga. Lakcong lok camlek cong. Oh lokcing. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40 on my nerve, bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't gotta go outside. Two step in the rain. Wake up by my side. Don't care what you can't think. Oh, you're just my type. Oh, yeah, she know the deal like an old script, you ain't the first to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bump this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the Jeep. So baby, let's not talk about it. But I gotta know. Nak gula ayam madu? Nak satu, kedua. Satu. Nak tu bulat-bulat tu. Oh. Itu yang pulut punya kan? Ah, lagu favorite aku. Sedap. Tapi macam rare lah, macam kodok tu cuma ada nasi. Aku tak pernah makan yang tu. Dekat luar ada ayam, tengah-tengah pulut dia lembut. Menarik. Ni yang rasa cinggu. Ni yang air mangga dia tu. Kenapa tajam dia dekat luar?
sugar. Lepas tu tak manis, faham tak? So best sebab tak manis. Nak kalau dah pergi dekat yang apa, yang kau bisa tutup, yang satu lagi yang Thailand juga tu, ah, boat noodle yang sedap. Rasa dia sama macam kat Thailand. Dari hodok. Uyuh, besar gila ikan dia. Itulah komen kau tu. Review aku legit kan? Mana dia mangga sahaja lah. Yes. Hmm, sahaja gula lah. Macam mangga. Tengok tadi dia buat, tapi kau tak rakam lah. Proses dia buat tadi, dia masukkan mangga tu banyak gila dekat dalam blender. My Polaroid is still here. Okay, kita ada kerabu Maggi. Actually aku minta ada kerabu mangga. Maybe dia salah dengar kot. So okay, takpelah, terima je lah. Sayur kalai ikan masin, telur dadar. Dia ada sotong, goreng tepung dah sampai. Ikan cakap steam limau berenang. Nampak tu dah sengit airnya. Surut. Last kali adalah tom yum ayam. Best lepak kan korang? Best. Best lepak kan korang ke? Oh, ah, best, best. Best tau ni, best, best. Weh, banyak kan ni weh. Weh, banyak weh. Tapi mana dia punya korek-korek tu? Oh, tu ada korek-korek dia. Ni tak ada korek-korek dia. Ha? Ah, boleh. Kali ni dia jauh dia nampak. Oh, ya. Aku nak rekod aku makan tapi tak ada ruang. So meja penuh. So aku Mira aku makan sana tak apa. Aku boleh letak kamera sana. Oh boleh. Tak nak, nanti kena rempat tau. Tapi penonton tak berapa nampak makanan saya lah. Apa yang saya makan lah kan. Nampak tak kombi lauk? Tak nampak kan. Ini kuah ikan steam limau. Sedap tu. Pedas dia, dia tak masin sangat, faham tak? Tapi rasa dia sempurna. You know, konflik kicah dah. Masam dia tak boleh lebih, pedas tak boleh lebih, garam dia tak boleh lebih, manis tak boleh lebih. Everything dia tak boleh lebih. Dia tak over. So sedap. Ini yang aku order kerabu mangga sepatutnya, jadi dapatnya kerabu Maggi. Jadi mari kita cuba. Aku memalas nak tukar sebab aku jarang order macam ni. So aku nak rasa macam mana. Sebab kerabu mangga pun dah selalu kan order. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu aku tak faham macam mana nak describe kerabu Maggi. Sebab tak, macam pelik. Tapi okey je, boleh makan. Ada first time ada pernah aku makan kerabu Maggi. Dia macam over masam gila. Macam perencah dia over sangat. Perencah dia over, masam sangat, masin sangat. Dia rasa sangat perencah. Yang ni dia tak rasa sangat perencah. Tapi dia rasa macam ada manis-manis. Aku tak tahu datang dari tomato tu ke. Thank you. Aku suka lah sini. Dia tak, makanan dia gula dia jaga. Tak over manis air dia. Tak masin makanan dia. Okay, okay. Aku approve dia punya kerabu Maggi dia. Aku suka macam ni. Dia macam humble tau rasa tu. Tak striking. Tak over. Dia tak overdress. Tom yang dia. Mantap. Tak ke? Sedap tu dia nyanyi. Jangan lupa subscribe abang ni. Nak sakit abang mandi pula tu. Kau miam eh. Sedapnya kuah dia. Pedas, masam cukup kan? Betul. Lidah aku ada daging lagi tak gantung. Orang kena datang sini. Lepas kat Twitter bersepah cakap pasal dia. Bersepah apa yang macam aku. Masuk lah beratum. Aku rasa aku rata lauk mungkin dah kenyang dah. Nasi kau tu nasi tu banyak sangat ah. Bersih lagi. Mak timun aku, aku tak timun tadi. Timun. Tadi kita cakap dah cukup semua. Betul lah. Sama belacan pun tak ada. Belacan dah main dia. Tu berada kat belakang. Ni dah KFC limau dia. Sedap tu KFC limau dia. Mira punya dah makan, dah minum. Mira punya kita orang minum. Mira punya lalai kita orang ada seorang satu sebab dia punya KFC limau dia sedap. Dia rasa kan. Ya, aku nak rasa ni sebenarnya. Tak. Kena makan kuah dia pun sedap. Itu kan dekat lagi macam ni. Sedap tu. Timun. Tak pekat. Maksudnya tak rasa perencah tu kan. Sedap kan. Diorang pandai buat sendiri sedap. Padahal orang ramai tapi diorang boleh. Diorang boleh fokus lah kerja diorang. Sotong goreng tepung saya macam tak cukup. So aku ni pemakan sotong goreng tepung yang banyak. Mana? Aku tak
minyak sotong goreng tepung. Ini dia more ke tepung goreng sotong. Yes, yes. Yang semua sedap. Sotong goreng tepung dia je. Kurang sikit. Dia try rasa makan lebih ikan. Ikan. Udah. Nama panas lemak lah tu. Tak ah. Saya datang tanya memang lemak rupanya tak. Beri datang sampai sini ya, lemak tak ada. Tapi tak apa, dapat apa? Suraya. Suraya. Nanti baik tak order mi cendok ni, ya Allah. Gila. Tak muat meja. Yang lah pun ni weh. Air aku saja tiga. Satu. Aku minum air banyak. Dua. Tiga air aku. Kembung air. Bukan selalu datang ke L. Lain lagi tempat serabut macam ni. Kau ingat aku pergi tempat serabut sini? Tak datang. Mana aku hidup dalam KL sebelah je lah. Tak pernah aku datang sini. Tak pernah tahu wujud pun. Kau tahu wujud tempat ni? Aku tahu sebab ada tu geng yang family aku. Tak ada, tempat ni dah lama lah. Dari zaman mak-mak aku ni. Mak aku dulu rajin lagi datang KL semua. Aku kan sebab banyak duduk rumah kan. Jaga rumah. Tiba-tiba je kat Bangkok terus. Tinggal ada sendiri tak tahu ada macam ni kan. Oh wow, menarik. Sampai 3 dek. Betul ke? Orang batu lagi ke ni? Ada dia. Lagi? Hmm, panjang dia batu. Bapak kenyang sikit. Depan tu pun batu kot ni. Nak lagi kerabu Maggi. Aku first time makan yang kiak sedap lah. Kena tekak lah. Tapi dia ada rasa manis sikit je. Tapi at least tak ada lah rasa yang masin perencah tu. Aku tak suka lah tu. Yang sampai air tak tekak tu. Nak air punya. Ada sotong, ada udang. Eh, banyak lah. Ini lebih sikit. Seram. Diorang dah habis makan. Dah habis makan. Aku tak habis makan lagi. Tapi aku dah kenyang. Aku dah kata nasi dia banyak. Ikan ada lagi. Kat belah bawah ni. Weh, datang sini apa kan? Ha, datang. Tolong lah. Tolong habiskan aku punya. Aku nak habiskan dia punya sayur. Ikan. Okay. The next morning. Annyeonghaseyo, cinggu. Selamat pagi. So sekarang ni kita masih lagi di kampung baru. Tak balik-balik lagi dari malam tadi. Tidur sini. Ha, kat kampung baru tidur. Sebab apa? Food ranting. Dari malam sampai ke pagi. Dari malam sampai ke siang. Kita nak makan apa ni, Mik Syirah? Nak makan roti canai. Kita makan kaki ayam. Roti canai, kaki ayam. Tapi nama kedai dia apa? Warung Pak Hasan. Yes. Bersama Auni dan Mira, diorang ni semualah. Kita orang tidur dekat dalam kereta je. Tak boleh balik. Manis pun. Ha, food hunting kan, mencari-cari. Tak jumpa-jumpa. Sampai pagi baru jumpa lah. Baru buka. Sian, memang kena tipu. Sama macam abang tu tadi kan. Ya, ambil kaki ayam dulu, kuah kemudian. Sama je lah, baru kot. Tak ambil je lah, sama je. Kokori je dalam. Abang tu. Ambil lah, tak salah namanya. Tapi kuah tu nanti dulu. Ui, bapak. Tak dulu. Okay, bye Syirah. Bye. Take care. Ini roti apa? Bawang? Telur bawang. Pinggan lagi dua. Ini dah ada sayur. Itulah, bye-bye. Thanks, Jira. Thanks. Yang ini nasi lemak sotong RM6. Yang ini nasi lemak telur mata RM4. Kaki ayam. Ambil sekaki. And then kat sini kita ada roti canai biasa. Roti telur dengan roti telur bawang. Ada kopi or ais kurang manis. Sebenarnya manis je. Hello, aku tak suka kopi aku manis. Aku rasa aku dah sebut dah tadi kurang manis. Kat sini mana manis. Semalam kurang manis. Oh, semalam best. Tak payah minta dah kurang manis. Bagus gila. Alah, manis aku tak suka manis. Nak try dia punya selemak sotong dia. Dia ada sayur apa ni? Oh ni, ini sayur apa? Ini yang ni, sayur apa? Wah, dia tak pernah aku. Ah, inilah sayur tu. Apa kangkung? Telur rebus, paru, timun. Dah, tu je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah, dek. Nanti janganlah, dek. Cik, tu. Ya. Yep.
Oh, kau dah terima dulu. Yang lain, yang lain. Ya, ada nenek. Ada nenek. Kau kira yang kari ada nenek? Ya. Rasa madu okey lah, sudah. Rasa macam lemak. Sambal. Sambal okey. Masin sikit lah. Sekali dia macam yang ni kurang garam pula. Ke sebab aku dah minum yang tu. Eh, dah minum lah nak pakai yang tu. Sebab lah kaki ayam dia. Nenek. Kau ambillah kaki ayam tu banyak mana. Kurang tambah gini, tambah. Kau ada, aku rasa, maybe sebab dia kaki ayam, tu rasa collagen. Sebagai kari dia tak ada menusuk kan. Dia tak menusuk kari. Dia rasa plain sikit kan. Sebab dia rasa kari, kari mama. Haa, kari mama tu rasa kari. Dia ni kan dia... Melayu. Kari Melayu. Islah. Tapi mama tak islah. Dia plain sikit. Okay, dah kenyang. Bila, dah habis gerak. Boleh gerak. Korang lama raya? Jangan begitu. Bayai. Macam mana Syirah? Okay ke? Roti dia sedap. Roti dia sedap? Orang Melayu buat kan lain kan? Tak ada kita pun macam tu. Haa. Amat lain. Cuma kari dia, kari Melayu sikit lah. Lebih sedap eh. Berapa bintang Syirah? Daripada 10? 7. 7 per 10. Sebab nasi lemak korang tak rasa lagi kan? Okay, ni rocanai. Okay, macam mana bagi review-review sikit ni Mira? Tak. Tu je review dia eh. Tamat. Okey, bagus. Kita tutup dah kamera ni. Soalan nombor 2 Mira. Berapa bintang per 10 Mira? Dari segi roti, kuah dia dan kaki dia. 7. Kau pun sama, 7. 7 tak dengar 7. Oh, iya ke? Okey, bagus. Okey, sekarang Ciao ni. Oh, Ciao ni. Berapa bintang Ciao ni? Per 10 Ciao ni. Mundur penuh lah. Satu ke? Tak boleh bagi kosong. So, boleh bagi satu supaya dia buang balik kan? Sama je lah rasa nasi lemak dia. Beza dia, dia ni telur. Yang ni potong. Potong. Cepat makan, cepat makan. Dua suruh aku cepat makan. Penat lah. Sekarang tengah aku pula. Aku punya telur bawang. Ada cili. Bagus. Panas. Sebelum mana ni. Dia ada bahagian leher juga kan? Nak? Lepas tu dia ada ni apa? Bendi. Ada sayur-sayuran dalam punya kari. Ni kan, campur sambal nasi lemak sedap tu. Sebab sambal nasi lemak ni dia ada masin-masin dia. Actually sedap. Tiba naik tu bintang. Tiba naik tu bintang. Betul tu. Kalau roti canai ni kan selalu kan kita ada sambal dia kan. Baru kena. Nak dia macam plain sikit kan. Eh, betul tu, kena, kau kena tambah sambal nasi lemak. Sedap. Ayam tu boleh refill kan? Sedap lah. Apa tak kenyang-kenyang lagi kan. Kau makan lah saya habis satu mungkin bekas tu lah. Awak ni nak sambal? Ayam. Awak ni, dalam banyak-banyak wanita kat dunia ni, wanita mana yang paling masam? Awak ni tak mandi. Mira tak? Hey. Mira tak mandi. Ramai tu. Bintang. Oh, aku pula bau bintang eh. Sorry, tak tanya untuk kau. Canai dia lembut, aku suka. Aku tak rasa canai kurang. Canai kosong. Ni lah. Kemana hendak ku tuju. Sikit-sikit je cakap aku main semak. Ani tu. Tu bau bintang, dah lah. Nora bagi. Nora bagi. 4 ha. Ada ke? 5 lah. Oh, iya ke? Oh, bintang lah. Sambal-sambal sedap lah. Aku rasa 7. Tapi roti dia sedap. Haa, roti sedap. Untuk roti, cipta bagi 8. Kuah dia ni kalau masin sikit, okey ke? Kuah dia masin? Tak. Kuah dia, aku kan tak kuah masin. Itu plain kan? Haa, kuah dia plain sikit. Lepas tu kan, tambah sebut kari lagi banyak sikit. Haa, lagi aku masuk dapur dia. Betul je makcik menang je kak. Dek, biar dek buat resepi adik je lah dek. Nak tambah serbuk kari, tambah garam, amboi. Kaki duit. Boleh makan kaki. Ya weh, dah habis nasi lemak. Dah habis. Mira tengah makan yang nasi lemak, telur. Ni ada makan-makan lagi. Tak ada dah, habis dah. Hmm. Sekarang ni kita orang tengah tunggu Mira je habis makan. Asyik kita orang nak gerak. Okay, dah habis dah video ni. Dah habis kat sini je kan? Habis dah. Bye Mira. Bye.
Bye. Sekarang ni Mira dia masam. So dia tak nak masuk dalam video. Dah habis makan dah Mira, dah habis makan. Bye korang. Bye. Thanks for watching. Jumpa lagi di vlog yang akan datang. Tak best. Jom sikit. Dia ambil gambar tadi. Tapi gambar tu rosak. Dia ambil aku. Rosak. Nah, so ambil tepi tu. Dia kat tepi. Dia kat tepi lagi. Lepas dah tepi, aku cakap try. Beratu tadi, dia kan tengah terik macam tu kan. Tak tahu dia macam tak develop. Sedih. Dia macam sedih. Mahal tu filem. Kita tengok kat subuh lah. Betul kita kat langit dia nak snack aku. Kita cari lain sekali, lain sekali. Sorry weh. Cancel lah tadi kan. So dia cerita dia macam ni. Korang jangan percaya yang tadi aku cakap. Yang tadi tu aku tipu. Yang ni cerita yang sebenar. Sebenarnya, sementara nak tunggu tadi, kita orang macam fly high lah. Kita orang ni atas jap tadi. Ni hasilnya ada awan-awan kabus kat atas tu. Kelakar ke? Alah tolonglah gelak.